Aduh, suaranya. Gimana? Ya, ketahuan. Ketahuan. Ada yang lihat, ada yang lihat. Aduh, suram ah. Balik dulu, balik dulu. Suram, suram, suram. Halo, gamer, kembali lagi di game Dying Light The Following dan kita bakal lanjutin lagi misi yang sebelumnya kita udah ambil dari tempatnya Jasir ya. Jadi di sana ada misi beberapa di papan, jadi saya lihat ada missing person. Nah, misi person ini adalah misi sampingan ya, atau side quest. Ini ada banyak banget, ada satu di sini dan saya udah sampai sini ya, sampai lokasinya. Kemudian ada lagi di sini, dua di unexplored place. Dan ada lagi di volatile nest, ini di dalamnya ya, jadi di dalam sarang volatile. Kemudian di sini ada 3, berarti berapa tuh? 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Dan ini saya nggak tahu apakah ada lagi nantinya karena belum semua area kita jelajahi karena baru aja sampai sini ya. Oke, dan ini misi utamanya juga ada nanti apa nih? Investigate the mysterious noise in the park. Nah, itu nanti juga ke sana. Ini kayaknya juga pemukiman mungkin ya. Banyak kayak bangunan-bangunan. Saya juga nggak tahu. Ini apa nih? Gas station. Nah, nanti kita ke gas station juga, masih harus ke sana ketemu sama Bilal ya. Oke, tapi kali ini kita bakal nyari missing person dulu yang ada di sini. Nanti kita lanjut ke daerah lain mungkin ya. Jadi, mungkin kalau memang bisa ya sekalian ke tempat-tempat yang lain juga. Jadi, kita eksplorasi di semua missing person yang ada gitu. Oke. Jadi, di area pertama ini masih di tempat safe zone yang udah kita amanin sebelumnya. Ini mobil saya ada di sini. Kemudian kita bakal nyari missing personnya ya. Oke, mungkin di dalam rumah kali. Tapi di dalam rumah di video sebelumnya udah pernah saya jelajahi ya. Sampai di bagian ini juga. Bentar, kita masuk dulu coba. Oke, kalau sebelumnya teman-teman nonton itu kan ada apa ya, area bawah tanah. Mungkin ada di sana mungkin. Oke, dan di sini ternyata ada shop ya. Dan saya tadi udah sempat belanja sih. Oke. Gak ada. Oke, kosong. Missing personnya bukan dia ya, yang jelas. Kita nyari orang yang hilang. Kalau nggak salah lihat itu cewek cowok kali ya. Oh ya, di sini scan-scan. Kosong ya. Emang nggak ada apa-apa. Berarti nggak ada di rumah ini kayaknya. Ini rumahnya juga cuma sekecil ini. Di kamar tidak ada apa-apa. Kosong. Ini ada poster. Posternya, oh, Jet ya. Jet Aldemir, kalau teman-teman ingat itu ya. Jet Aldemir itu sudah meninggal karena jadi zombie sebelumnya, sebelum melawan Rais itu. Itu kampret banget sih, kampret momen di game ini. Oke, kayaknya nggak ada di sekitar sini, mungkin di gudang-gudang. Ini juga banyak kotak yang belum saya buka-bukain ya. Karena males banget lockpick, nanti ngabisin waktu. Lagi pula isinya juga nggak begitu ini ya, nggak begitu menarik. Oke, yang dibuka tanpa lockpick aja dah. Ini udah saya buka, gauss, alkohol, lumayan, duct tape. Kalau di atas ini, kayaknya udah pernah kesini juga sih. Hampir aja jatuh. Oke, mungkin kita coba telusuri. Oh, itu coba. Ada mayat-mayat. Siapa tahu orang yang hilang ini udah mati kali ya. Ah, ini dia kayaknya. Investigate, bener. Oke, berarti missing person itu kita nyarinya jangan cuma orang hidup aja ya. Di antara mayat gitu. Terus yang diambil apanya ini? Investigate, ini bukan. Bukan orang yang hilang ya. Oh, ada lagi. Bentar. Jadi kita pastiin yang bener yang mana gitu ya. Oh, ini dia. Kita dapat KTP-nya ya, ID-nya. Missing person ID tuh. Oke, okay. Aku menemukan mayat. Ini kayaknya orang, salah satu orangmu. Oke, okay, itu jadi kita ngubungin Jasir ya. Missing personnya ketemu satu. Oke, okay, kalau gitu kita langsung lanjut ke lokasi selanjutnya aja ya. Karena cuma ada 6 yang saat ini kita udah tahu lokasinya. Jadi kita langsung aja ke situ. Mudah-mudahan dalam satu video bisa kelar semua sih ya. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi nantinya. Sekalian kita bisa eksplorasi juga. Jadi bisa ada alasan untuk nge-explore map gitu. Selain kita eksplorasi juga kita sambil nyari orang yang hilang ya. Dan ini setelah orangnya ketemu, ini tandanya udah nggak ada lagi. Jadi kita bisa lanjut ke lokasi lain. Mungkin ini karena nanti kita bakal ke tempatnya Bilal. Ini yang di volatilness terakhir aja kali ya. Jadi ini nanti
habis ke sini volatilness, ke sini unexplore, terus Bilal gitu ya. Jadi kita ke tempat yang jauh dulu, ke sini. Oke. Sip. Op, 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 op. Ini saya masih belajar nyetir juga. Sebelumnya teman-teman lihat sendiri saya nyetirnya agak kurang jago. Oke. Ini selain itu juga apa namanya? Mataharinya silau gitu. Males banget ya. Oh, ini bisa buat loncat kah? Oke, itu nambah poin ya. Ah, racun, 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 racun. Saya lupa. Ini saya bisa nge-heal di sini nggak sih? Oh, nggak bisa. Eh, bisa. Ternyata bisa nge-heal sambil ini ya. Waduh. Ngomong-ngomong, bensin saya udah hampir habis ini. Padahal perjalanan jauh. Bentar, saya ngisi bensin dulu. Cari tempat sepi. Refuel. 1, 2, 3. Oke, full. Cadangannya saya nggak tahu masih ada atau nggak. Tapi sementara bisa lah ya. Oke, ini... ini salah belok sih. Harusnya saya tadi muter ke sini. Masuk situ bisa nggak tuh? Sempit sih, tapi coba ya. Oke. Jalannya mana sih? Oke, saya agak kesulitan nyari jalan. Oh ya, ini ada mobil-mobil juga kita eksplorasi. Siapa tahu dapat bensin. Bentar. Jalan kaki aja dulu. Oke, screw bensin di sebelah sini. Oh, dapat satu, lumayan. Itu mobilnya kita tinggal dulu ya. Wah, ini lockpick mah. Mana ada zombie sekitar sini? Oke, untung langsung bisa. Cuman sayang kalau nggak diambil. Oh, military medkit. Apa tadi? Ngeri banget dah. Bentar, amanin dulu. Udah. Mati kayaknya sih. Oke, bagian depan bensinnya jangan lupa. Dapat lagi, mantap. Itu di depan masih ada lagi sih. Tapi kita incer yang di sini aja. Itu dua mobil. Nah, ini kalau truk gede kayak gini ada dua tangki bensin. Jadi kita bisa cek nanti ya. Bentar, ini dulu. Bagian depannya juga belum ini. Oke, dapat lagi, lumayan. Buat modal nanti biar nggak nyari-nyari lagi. Kalau kita udah punya banyak. Ah, kosong tapi. Truknya doang gede, tapi kosong. Lah, satunya nggak bisa dieksplor dong. Oh, bisa, bisa, bisa. Oke, dapat. Ngumpet banget ya. Oke. Sudah, kita langsung lanjut perjalanan karena masih ada berapa lagi tadi? Ini upgrade, jangan. Jadi masih ada, tadi ketemu satu berarti 5 lagi kayaknya ya. Kalau totalnya 6. Ini ada racunnya nggak nih air? Nggak ya? Oke, aman. Langsung kalau kena air burem ya. Oh, ini ada missing person di sini. Dan, aduh, ada random encounter juga. Oke, ada yang minta bantuan, kita bantuin ya. Jadi, iya, nggak bisa dong. Air, cuy. Astaga. Itu dia di mana lagi? Oke. Jauhnya masih naik ke atas ya, di atas gunung. Nah, di samping. Aduh. Jangan nabrak pohon. Oh, itu dia. Dia minta bantuan, zombinya banyak. Relax, relax, relax. Relax. Bentar. Panah saya mana ngomong-ngomong? Bozak bow. Nah. Satu. Dua. Sabar, ini lagi diberesin. Tiga. Oke. Sampai hitungannya salah. Bodoh amat. Oke, God of the Sun. Oke, dapat hadiah. Lumayan. And may the mother bless you. Jadi di sini perannya si mother itu tadi kayak Tuhan ya. Jadinya mereka kayak minta blessing ke the mother ini. Jadi minta berkat
Oke, jadi kayak disembah gitu. Dan memang ada priestnya juga. Jadi The Faceless itu yang saya ceritakan di video sebelumnya, itu adalah seorang pendetanya gitu ya. Mungkin ceritanya gitu. Jadi memang kayak sekte sesat gitu yang menyembah The Mother mungkin. Karena banyak gambar-gambar mengenai Mother itu juga. Oke, jadi kita lanjut lagi ke misi yang tadi ya. Kita harus ke ini, sini dulu. Bener kan ya? Satu, dua, satu lagi mana ya? Kan ada tiga tadi kalau nggak salah. Oke, bentar. Agak sulit. Oke, gas. Turun gunung. Oh, deket ternyata tempatnya. Ini sebuah rumah. Waduh, apa ini? Oh, ada challenge hole to create. Itu challenge kalau kita ini ya pakai mobil. Ini bisa di search nggak nih? Kotak surat. Nyalain aja deh. Oke. Lockpick nggak usah dulu. Kita ambil yang bisa diambil. Wire, lubrikan, string. Tadi ada lagi di bawah. Nail. Ada ember juga. Oh, floor plank. Bukan. Ini apa? Kayaknya alkohol deh. Yap. Oke. Rumah. Jadi lokasi missing personnya ada di sini. Loh, kok hilang? Kok hilang sih? Permisi. Oh, ini harus lockpick. Mungkin orangnya ada di dalam masih hidup mungkin. Kita coba lihat. Aduh. Relax. Ini hard tapi perlu tetap perlu hati-hati. Oke. Dapat. Sip. Ini nggak ada zombinya kan ya? Oke, plastik, alkohol, tin can. Hati-hati juga sih. Oke. Gauss, ini wajib banget sih. Karena nyarinya juga agak ribet. Ini ada lagi. Oke, ketutupan pintunya. Kosong. Oh, ada aerosol. Gauss lagi. Oke. Oh, banyak nih barangnya. Lumayan. Looting-looting sekalian. Blade. Oke. Wih, tasnya banyak. Tapi kosong ruangan ini. Kayaknya kamar anak-anak. Gak ada. Tadi ada lantai atasnya ya? Oh, ada. Bentar. Ini belum dibuka. Apa ini? String. Oke. Ini naik. Oke. Wih. Apa ini? Racing trophy. Oh, dapat collectibles ya. Jadi ada collectibles di sini, racing trophy. Apa ini? Pouch lumayan. Itu tadi mayatnya udah busuk ya, nggak ada apa-apanya. Kosong, lockpick. Kalau lockpick pas aja. Fragil. Oke. Ternyata tidak ada apa-apa di sini. Tapi kalau ada lotengnya di situ, di sini bisa jadi ada lotengnya juga dong. Karena tadi cuman sebatas itu doang. Coba saya eksplorasi lagi. Astaga, si kodok. Makanya nggak sampai sini kan ya? Atau mungkin ini jangan-jangan missing personnya nggak di sini nih? Tapi kok tadi ada tandanya ya? Atau itu random bisa berubah-ubah gitu? Saya juga nggak tahu sih. Iya nih kayaknya nggak ada di sini. Oke, coba cari C, legend, missing unexplored place. Oh.
Jadi belum tentu missing person ya. Oke. Jadi kalau selama kita udah sampai sini, ini udah tereksplor gitu. Dan missing personnya berarti cuman ini dong. Berarti cuman ada dua ya. Oke, yang lain itu cuman unexplored place. Oke, kita tinggal aja. Karena kita harus lihat di papan. Jadi sebelumnya itu kita cuma dapat misi missing person dua doang ya. Satu cewek, satu cowok. Kalau nggak salah bapak-bapak deh. Oke, kita bakal balik dulu. Bentar, putar balik. Kenapa mesti kayak gini? Oke, jadi kita langsung menuju ke sana aja. Ini langsung deket tempatnya Bilal ya. Nanti kita bakal ke tempatnya Bilal juga di gas station. Alamak, alamak, bodo amat. Cuek. Oh, ini ada tempat. Tar, 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 tar. Kok ada tumbalnya? Ih. Ini buat tumbal apa gimana nih? Wah, nggak ngerti lagi. Emang sekte nggak jelas ya. Oke. Tar. Tapi ini udah deket nih, unexplored place. Lagi pula juga kita emang harus lewat situ. Ya udah, coba ke sini dulu. Buset, zombinya segitu banyak. Banyak banget. Tapi yang dieksplorasi apanya nih? Item kah, barang, nyari barang? Wah, barbar sih. Kita tinggal aja dulu. Ini gampang, nanti kapan-kapan kita explore lagi. Masih bakal lewat sini lagi ya. Missing person aja dulu daripada bingung. Gak kuat, gak kuat, gak kuat. Tidak kuat. Oke. Tidak kuat. Itu apa tuh merah-merah? Oh, pohon. Pohonnya banyak yang dikasih kayak pita-pita gitu ya. Minggir loh. Sip. Lagi makan nih orang. Bentar sekalian. Ini ada dua soalnya. Kosong, satu lagi kanan kiri. Kosong semuanya dong. Nah, ini dapat. Mobil kecil mah dapat. Oke, steel tubing. Oh, itu truk juga, bentar. Satu, sintetik. Nggak tahu itu buat apa, tapi sepertinya dibutuhkan. Fuel, oke. Lanjut. Ini tempatnya masih agak jauh, jadi berkendara lagi. Tapi kurang lebihnya teman-teman ada gambaran kalau di game ini memang banyak kan naik mobil sekarang ya, karena lokasinya luas banget, luar biasa. Duek. Hajar. Ini kayaknya udah mau rusak juga sih. Jadi harus siap-siap looting-looting lagi untuk nyari spare part. Oke, jadi spare partnya itu nggak barang-barang yang biasa didapat sebelumnya ya, beda lagi gitu. Oke. Ini ada truk juga, cuek lah, nanti kelamaan. Ini masih belok ya? Oh, ini udah deket, tinggal belok aja. Tapi naik gunung nih. Moga-moga kuat. Kuat, 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 kuat. Nice. Oke. Ini lokasinya di atas gunung kayaknya ya. Bisa naik nggak nih nanti? Oh, di goa. Bentar. Kita nyari goanya nih. Kayaknya di goa sih. Volatilness. Wah, nggak tahu nih kuat atau nggak. Saya paling males sebenarnya kalau berurusan dengan volatil ya. Pintunya di bawah. Tapi ini udah sampai. Cuman saya kebablasan sampai atas nih. Kita turun-turun dulu. Pintunya di bawah. Ini kan batu-batu ini pasti nanti ada celahnya ya. Nah, ini nih. Oke. Di tebing sebelah sini itu ada zombie di situ. Zombie atau orang? Oh, zombie. Oke. Sehat, Bu. Waduh.
ternyata sudah nggak sehat karena saya penggal. Oke, ini setiap ada hunting tower gini ada item ya. Itemnya apa sih isinya? Coba, saya penasaran juga. Sebelumnya udah pernah buka, tapi lupa isinya apa. Oke, jadi untuk memastikan kita coba buka lagi. Kalau cuma senjata biasa, kayaknya saya cuek aja. Ya, senjata ini. Jewel box. Lumayan sih. Tapi masalah duit sebenarnya udah nggak masalah saya. Fabulous Fireman X. Sayain aja dah. Jadi metal part. Kemudian, oh iya. Shotgun saya mana? Mau siap-siap. Saya mau pakai shotgun. Nanti di dalam. Karena urusannya sama volatil. Oke, ini dia pintu masuknya. Misi. Kok serem ya? Kita datang siang-siang nih. Tapi kan kalau siang volatilnya pada di goa nih. Aman nggak kira-kira? Nah, ini missing personnya ada di sini harusnya. Ada di sekitar sini. Cuman saya harus waspada sih. Ambil scan lah biar tahu. Aduh, suaranya. Suram, oi. Wah, itu ada cahaya-cahaya kayak gitu. Waduh, itu tuh. Itu tuh. Zombie-zombienya di situ. Tapi missing personnya di mana ya? Ini kok ada, bentar. Ada jalan ke atas ya kayaknya. Enggak, tadi kayaknya ada tempat. Oh, enggak, buntu. Entering dark area, waduh. Mana airnya cetek lagi. Kalau airnya agak dalam aman nih, bisa buat mancing si zombinya ya. Baiklah, kita coba. Hive status, heavily volatile activity. Jadi kalau di goa, si volatilnya nggak pada tidur ya. Dia kan benci ini, apa namanya, benci cahaya ya. Jadi sepertinya kalau dindingnya banyak kayak gini, glow kayak gini, nggak bakalan lewat deh. Cuman kalau lewat, horror juga tempatnya. Mana kayak gini. Nggak bisa naik dong. Ini missing personnya nggak sampai sini juga sih. Aduh, suaranya. Gimana? Ya, ketahuan. Ketahuan. Ada yang lihat. Ada yang lihat. Aduh, suram ah. Balik dulu, balik dulu. Suram, suram, suram. Aduh. Kayaknya nggak sampai situ juga. Tandanya aja di sana ya. Coba kita cari dulu. Lagi pula orang, kalau orang biasa masuk ke goa sampai segininya kayaknya nggak bakal berani. Tuh kan. Lihat dia. Ketahuan nih. Ketahuan. Kamuflase. Apa lo? Mamam. Oke. Bentar, masih ada listriknya, hati-hati. Kalau saya pegang sekarang saya kena. Kita serang dari belakang bisa nggak? Lah, susah. Udah bacok aja dah. Bentar lagi saya yang ketahuan nih. Kamu juga tidur. Oke, jadi kalau airnya cetek kayak gini, dia nggak tenggelam ya. Tapi kalau airnya dalam, zombie itu nggak bisa renang. Aduh, kayaknya di sini sih mungkin. Nah, ini banyak mayat nih. Tadi tempat ngumpulnya si zombie tadi ya. Oh, oke. Investigate. Ini mungkin bapak-bapak juga ya. Astaga, kenapa setiap kali orang hilang yang kita temuin mati? Oh iya, bener. Oke. Hey, I found a corpse. I think it's one of your people. We appreciate you letting us know. Thank you. Okay, jadi ternyata memang orang yang sudah mati. Oh, racing trophy, dapat trophy lagi. Sip. Ini bukan tempat nge-save kan ya? Bukan. Dan ini saya masih bisa ngelanjutin explore sampai dalam nih. Cuman kayaknya kok ngeri ya musuhnya volatil-volatil itu tadi. Cuman kayaknya untuk
video selanjutnya bisa nih kita coba explore aja kali ya, YOLO ya. Kalau mati juga nggak masalah, nanti kita bisa ulang lagi. Oke, jadi mungkin itu aja dulu untuk video kali ini karena videonya durasinya udah cukup panjang. Nanti kalau saya lanjutin molor lagi, banyak yang protes ya. Oke, jadi mungkin nemuin 2 missing person dulu karena memang misinya cuma 2 itu untuk sementara. Mungkin nanti ada lagi, saya juga nggak tahu. Nanti kita bakal balik ke tempatnya Jasir. Oke, cukup sekian. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.